Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Jamaluddin di channel Jamaluddin 19. Oke, kali ini kita akan membuat sebuah video tutorial tentang bagaimana cara untuk menghapus pesan email secara instan. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya buat kalian yang belum klik tombol subscribe-nya, kalian klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa nyalain loncengnya agar channel ini berkembang. Oke, langsung saja ke video tutorialnya. Pertama, jika kalian menghapus pesan email di aplikasi Gmail, di sini kalian tidak akan bisa memilih semua. Kalian harus pilih satu-satu. Tapi untuk menghapus semua pesan emailnya, kalian pergi ke browser Google Chrome. Di sini kalian klik titik tiga atau panah ke atas ini. Kalian pilih situs desktop. Jika sudah seperti ini, kalian pilih di sini, kalian tuliskan Gmail. Di sini kalian pilih yang paling atas, yang ini. Di sini ke login dan pilih akun. Di sini banyak pesan ya. Di sini caranya kita klik yang tanda di atas ini, yang ini. Nah, yang ini kita klik. Sudah diklik, setelah itu kalian pilih hapus yang ada di samping sini, tanda kotak sampah, dan hapus. Nah, di sini ada 707. Di sini kalian konfirmasi saja. Oke. Nah, sudah kosong. Di sini kita sosial, kita hapus juga sama caranya. Kita klik hapus. Di sini di promosi juga. Nah, kita pilih semua, kita klik hapus. Nah, sudah selesai, kita sudah membersihkan pesan email. Kita lihat di sini. Nah, sudah bersih. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tutorial ini. Jangan lupa hapus pesan email kalian untuk menyelamatkan bumi kita. Terima kasih.